Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Alim 88 Channel. Kali ini saya ingin mencoba untuk membagikan bagaimana cara untuk membuat link WA ya, link WhatsApp. Dia ada dua cara, dua-duanya mudah. Mungkin hasilnya agak berbeda ya. Intinya sama, hasilnya agak berbeda. Langsung saja kita coba. Yang pertama yaitu kita buka Google ya. Kita buka Google, kita tulis di secret WA link ini ya, seperti ini ya. Create WA link. Ini ada yang paling atas ini ya. Nah, ini. Kita langsung buka, kita tekan create WA link ini ya, paling atas ini ya. Kita tekan lagi. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita tekan yang paling atas ya. Create a free WA link. Ini ya, kita tekan yang ini saja. Nah, di sini kita sudah tertulis Indonesia ya. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, ini ya, sebelumnya kita tulis dulu nomor kita ya. Nah, nomor kita Oke ya, setelah itu tadi di sini ada tulisan custom message ya. Di sini ada tulisan custom message. Nah, ini ya. Kita tulis saja kita bisa menulis apapun ya. Tapi ini saya contohkan, seumpama saya ingin mencoba produk, jadi saya tulis di sini biar memudahkan orang ketika untuk WhatsApp kita ya. Momennya saya contohkan berapa harga produknya. Saya berminat. Ini sekedar contoh ya. Kita bisa tulis apapun yang kita mau ya. Saya berapa harga produknya? Saya berminat. Oke, kita preview dulu ya. Di sini ada tulisan preview. Ini ya. Nah, seperti ini. Ini ya, di bawah ini ada ya. Nah, di bawah ini ya, ini ya. Ah, ini berapa harga produknya? Saya berminat. Oke, kita coba kirim ya. Kita coba kirim. Ini sekedar contoh. Kita kirim. Nah, ini ya. Oke, kita kembali lagi. Generate my WA link ya, kita tekan saja. Nah, di sini kita copy link ya. Ini ya, copy link ya. Kita tekan saja. Dia sudah tercopy ya. Nah, setelah itu kita coba untuk lihat hasilnya, kita bisa di catatan ya. Ini sekedar contoh. Kita tekan tempel. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini WA link kita seperti ini. Oke, saya contohkan, saya tekan. Oke, saya buka. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita lanjut ke WA. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tekan. Berapa harga produknya? Saya berminat. Nah, ini ya contoh tadi ya. Kita tekan seperti itu langkah pertama ya, dan cukup mudah. Dan itu tadi kelebihannya, kita bisa menuliskan ada tulisan di otomatis ya. Kita ingin menuliskan apapun di situ, biasanya mungkin kita ingin menjual produk atau mungkin kita sedang berbisnis mengajak orang join, jadi orang tinggal klik link saja langsung terhubung ke nomor kita. Kita sekarang cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini cukup sangat mudah sekali ya. Tulis saja WA.ME kemudian garis miring. Nah, setelah itu baru kita tulis nomor kita ya. Nomor kita yang perlu kita ingat, kita harus pakai kode negara ya, bukan 0852 contohnya ya, tapi harus ada
Nah, ini nomor HP kita copy saja. Kita copy saja. Kita tempel. Nah, ini plusnya kita buang saja, nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Jangan lupa kita nulis 62 gitu ya. Jangan 0852. Nanti tidak terdeteksi. Oke, ini nah ini sudah jadi linknya ya. Nah, sudah jadi linknya. Kita coba tekan klik saja, kemudian kita buka. Kita langsung diarahkan ke WhatsApp. Jadi itu ya. Jadi seperti itu ya, bagaimana cara untuk membuat link. Ada dua cara dan semuanya mudah. Dan satu kelebihannya tadi, kita menambahkan kalimat. Dan yang kedua sangat simpel sekali. Semuanya cukup mudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.